Assalamualaikum, selamat pagi. Jom masuk dulu. Pagi semangat, masih lagi bersemangat hari ketiga. Ambil semangat masuk dulu kita bina energi agar selawat-selawat ni lagi rapat juga dengan yang maha pencipta. Pagi ni kena selawat-selawat dulu, lagi dekat kita dengan Yang Maha Pencipta, lagi kuat kita punya energi. Selamat pagi. Jom selawat dulu. Bina energi dulu pagi-pagi. Isi energi dulu. Hidup kita ceria, kita, energi kita sentiasa adem. Jadi dengar hok kata dengar hok baik-baik, pemikiran baik-baik, itu sebenarnya mempengaruhi kita punya hari, mempengaruhi kita punya mood day. Dan setiap hari bangun awal pagi, bangun dengan semangat, bangun dengan azam hok baru. Maksudnya azam tahun ni ke tahun Islam dok. Kita nak buat lagi better lagi daripada tahun lepas. Daripada tahun lepas Islam lah. Jadi macam saya sendiri juga, kalau beza banding dulu dengan sekarang, sangat jauh. Sangat jauh. Kita tak boleh nak bandingkan kita dengan orang lain. Kita boleh bandingkan kita dengan diri kita dulu. Dulu kita
kata macam contoh tahun lepas ya. Tahun lepas ejen Najiha 1,500 orang je. Jadi tahun ni alhamdulillah sangat peningkatan yang sangat drastik. Sebanyak yang kita collect sekarang ni ID yang kita collect 3,000 lebih. Dan saya percaya bila kita collect dekat kiri dia semua, sore tu lidah ada EP sampai 1,500. Jadi benda tu ramai lagi yang tak key in dekat kita punya HQ. Jadi pentingnya ada ID ni sebab ejen yang sah sahaja yang boleh menjual. Sebab tambah kita sekarang ni kita buat bulan promosi deh. Bulan yang semestinya bila terlibat dengan maksudnya terlibat dengan promosi apa-apa nak claim dengan HQ yang masa ejen, dan ejen ni harga promosi tu dia makin untung kepada masa ejen dan ejen. Jadi itulah yang kita buat. Maksudnya ID, ada ID baru boleh claim dengan HQ. Pehadap kita sebab kita nak bagi bila kita buat promosi, bukan kita nak kurangkan untung. Kita nak kurangkan untung kepada ejen, master ejen. Kita nak bagi untung yang sama. Lepas tu untuk stokis dia dah untung dia dah besar. Cuma daripada HQ kita boleh cover untuk master ejen dan ejen. Dan sebab itulah pentingnya ada ID. Bila maksudnya nak claim semua benda tu, itu yang wajib lah. Nak jadi ejen yang sah wajib ada ID. Dan tolong masuk dekat grup pengedar Najiha HQ lah. Hak ni remind untuk ejen-ejen lah. Okay. Lepas tu apa yang saya nak share juga, apa yang saya kan still lagi duduk Langkawi ni hari ketiga. Hari ketiga kali ni situasinya yang agak berbeza. Mari dulu pakai baju baju dia, baju yang kita ni sekarang ni Rich Work dia bagi baju dia. 3 hari 3 pasir baju. Comel. Baju apa dia punya ni. Baju comel. Jadi itulah agak pakai t-shirt je lagi kelah. Ni t-shirt yang ada brand logo Rich Work lah. Lepas tu sama juga yang untuk Najiha. Hari tu kita buat family day, ada logo Najiha. Sebab kita nak nampak kesatuannya macam tu. Sebab pentingnya sebenarnya kadar brand sangat mempengaruhi kita punya result jugalah. Sebab macam Najiha HQ bukan kita buat marketing zero cost super dulu. Sebab peningkatan yang sangat drastik ini sebab kita buat marketing secara besar-besaran. Kalau kita still lagi zero cost, masih lagi semuanya free, kita tak boleh nak melangkah lagi jauh. Dan alhamdulillah tahun ni, sebab itu yang awal tahun hari tu kan, saya ada janji untuk Najiha kita akan tahun 2020 adalah tahun branding. Jadi apa-apa yang peningkatan yang drastik untuk Najiha HQ, sebab itulah saya kata rugi tak join agent. Yang pengguna kalau rasa produk ni bermanfaat untuk family, jom kita jana pendapatan bersama. Sebab tahun ni 2020 HQ mensasarkan 10,000 ejen. Okey, hari tu saya ada status saya ada status untuk tahun ni 2020 saya hanya nak 5,000 ejen. Okey, 5,000 ejen, dan benda tu dia naik saya tengok dekat Telegram. Jadi benda tu saya buat, oh alhamdulillah kita dah capai kita punya target. Target sekarang ni ejen kita dah terkumpul 5,500 kan. Jadi kita punya target tu kena besar lah. Kita tak boleh target kita makin kecil. Sama juga macam target target sale. Kalau bulan ni kita target 10,000. Okey, 10,000. Tahun ni kita target 100,000 dah. Lepas tu tengah bulan tengah tahun kita dah capai 100,000. Jadi kita kena ubah target kita ni lebih lebih
lebih daripada target hak ni lah, sebab kita punya itu dah capai. Ha, sebab lagi satu, kita kena berimpian supaya berimpian benda tu kadang apa, berimpian lebih besar. Kalau impian kecil, macam mana kita nak gapai benda tu? Okay. Ha, macam mana kita nak buat lagi besar? Sebab dulu kadang Allah ni mengikut sangkaan hamba dia. Okay, jadi kalau dulu dok saya dok oyak saya suka buat copywriting. Saya kalau orang yang dah lama dengan saya dia tahulah, saya suka berkaya, saya suka tulis. Kadang saya berangin-angin. Dulu saya pernah tulis, saya kata saya hak ni masa tahun 2015, 2016, 2017 gitulah. Saya tulis saya nak buat rumah cash. Saya nak beli kereta idaman. Lepas tu saya nak ada wisma. Saya nak ada juta, saya nak melahirkan jutawan. Yang jutawan tu dengan wisma tu antara list yang bawah sekali. Maksudnya bila tahun ni alhamdulillah Najihah dah melahirkan jutawan, jadi benda tu masya-Allah, Allah ni mengikut sangkaan hamba dia. Mengikut sangkaan hamba dia. Kalau dulu kita fikir benda tu tak logik, tapi bila kita trust the process, kita buat apa hak benda betulnya kita sentiasa konsisten lah. Saya macam saya sendiri walaupun jual produk orang dulu, saya sendiri konsisten untuk promote benda tu. Kalau kita sendiri tak promote, macam mana walaupun kita berada dekat atas, walaupun kita duduk, maksudnya level dulu saya stokis negeri kepada produk, beberapa produk. Okay, jadi saya sendiri pun still lagi promote. Jadi anak buah ni dia tengok saya promote, dia pun semangat promote lah. Itu yang berada dia sekarang ni. Dia tengok macam contohlah Najihah, macam dekat awal saya dah konsisten saya, maksudnya bukan sekadar kita nak share pasal personal life, bukan sekadar kita tak promote langsung, tak boleh lah macam tu. Sebab kalau founder sendiri buat marketing, founder sendiri tak malu walaupun penat dok. Daripada pagi sampai kau tengah malam baru balik. Pagi. Dari pagi sampai ke awal. Daripada pagi sampai ke pagi. Daripada pagi tadi bangun pukul 5:30, malam tidur pukul 2:30. Jadi benda tu otak ni dok, otak usahawan ni ke. Dia terlalu banyak terima ilmu kan, dia macam sekok sepuk. Banyak benda dok fikir. Panah. Banyak benda yang belajar. Jadi itu yang saya kata, nanti untuk yang saya belajar ni, apa yang insya-Allah nanti saya akan buat sharing juga kepada stokis. Kita akan buat Zoom juga. Sekarang ni saya fokus kepada key leaders. Jadi untuk next saya punya plan, untuk stokis, untuk ejen-ejen baru pun kita akan buat Zoom. Sebab kita macam saya dulu tak biasa pun. Saya start dulu dengan saya start pula saya buat live kan. Saya buat live, jadi saya konsisten buat live. Kalau dulu mata sore 2 tu. Walaupun sekarang ni ada juga time sore 2. Yang kalau buat live dekat group key leaders pun sore 2 orang je tengok. Tapi saya tak cangkuk ke. Saya terus konsisten buat. Dan saya tahu saya dah done buat benda tu. Dan sudah siap buat benda tu. Apa ni? Tengok yang tak. Visual. Ha. Apa case? Okey. Lama tak. Orang tak berhenti dia punya ni telefon. Ni boleh dah lalu kot. Lah buruk. saya sendiri pun tak berhenti untuk sharing, untuk
untuk berkongsi apa yang saya belajar kan. Kita rasa dok, kita rasa kita dah kadang orang ni setengah orang dok pemikiran orang ni tak boleh lah nak share ilmu. Takut benda tu orang kita ni bayar mahal-mahal dok. Bayar mahal-mahal nanti ilmu tu siapa kok orang. Habis sia-sia lah. Sia-sia lah kita ajar orang. Maksudnya belajar masuk kelas mahal-mahal. Bagi saya benda tu sebenarnya tak betul lah. Sebab kadang kita memberi dok. Kita Allah bagi tu lebih lagi. Walaupun orang kata kadang orang kata berkat jugalah kita berkongsi. Apa jadi gambar jadi ini. Berkat kita berkongsi benda tu, ilmu tu lagi berkat. Kita sendiri bila kita cerita kok orang dok, kita tu remind balik hok kita belajar. Benda tu walaupun kita sendiri pun tak buat lagi, tapi kita buat, kita cuba untuk bagi tahu orang lain dan kita sama-sama buat. Itu cara saya lah setengah. Wow. Sebelah ni lambo ni. Sebelah lambo ni. Kita Allah. Kita Najib. Tuan Najib. Aura dia. Ambil aura kita pakai sebelah. Ni tengok lambung. Ada kosong ke? Ada kosong kita pakai benda dia. Nah, duduk dalam circle positif, menarik juga aura positif. Walaupun duduk sebelah kereta mari. Malay. Saya balik agak lambat bila sharing dan apa yang saya jumpa bila. Apa yang seronoknya bila kita berada dalam circle yang positif macam ni, malah sharing daripada Sifu Najib banyak sebab kita sebenarnya banyak benda yang kita tak tahu. Lepas tu kita kena bertanya kepada orang yang lebih tahulah. Jadi untungnya bila berada dalam circle Najihah, dalam circle Richwork yang dikelilingi oleh jutawan-jutawan, kadang dia menarik kita untuk lagi beraksi lagi macam dia juga. Okay. Dulu kan, kalau fikir, tak logik lah boleh kok saya ni suri rumah dok. Suri rumah yang Wow, aura. Ada sebelah. Sentiasa. Wow, tengok tu kereta dia tu. Dua sebelah, aura mari, aura Lamborghini weh. 2 juta tu. Tapi bukan senang nak dapat ni, dia kena bina profil. Sebab tu lah, that's why jugalah saya royak kepada key leaders. Nak buat kayak kita business lah. Kita business benda yang betul, kena declare tax, kena apa bayar zakat. Sebab kalau kita masih lagi nak berkira-kira, nak declare tax, masih lagi tak buat SSM, tak tahannya. Ada juga key leaders macam tu. Ada juga agent yang tak buat SSM. Ada juga yang tak buat current account. Jadi, macam mana nak beli aset? Macam mana nak, macam mana nak, gapalah? Nak lagi expand kita punya business. Okay, sebab kalau kita duduk dengar cakap orang yang tak prove result, macam mana kita nak lagi growing? Okay. Duduk sebelah kereta merah tu. Ha, itulah. Thank you madam kongsi ilmu. Saya suka sharing. Saya jenis sejenis kalau orang tahu saya, dok perangai saya, apa yang saya belajar tu saya tak sorok, saya tak sembunyi, saya tak suka belakang-belakang maksudnya kita belajar ni tepi tu kita sorok dok. Macam saya suka sangat open. Itu yang saya kata. Bila saya masuk belajar ni, apa yang saya tahu saya terus sharing. Rugilah kalau yang masih berkira-kira lagi nak jadi agent, masih berkira-kira lagi nak naik upgrade, nak upgrade title. Sebab kita ni nak kita dulu merangkak, berlari, sekarang ni kita nak pecut. Okay. Sebab apa yang betulnya, apa yang betul saya masuk
Saya masuk belajar, sebenarnya bukannya untuk untuk marketing. Saya masuk belajar untuk leadership. Bukannya, dan saya masuk belajar juga bukan atas orang lain. Saya masuk belajar untuk betulkan saya punya dalami dan saya punya macam mana nak handle saya punya bisnes. Sebab dulu dulu saya buat bisnes hanya suka-suka. Bisnes yang tak tahu gapo. Jadi bila kita dah dapat rentak, kita dah dapat momentum ni. Macam mana kita nak selesa? Sebab saya nak betul ke sikit apa yang Ipian ni cerita malam. Dia kata dia menarik kita, menarik founder untuk masuk dekat tertarik dengan sales dog. Saya masuk Titan adalah untuk saya betulkan saya punya leadership dan saya punya untuk sustain the business lah. Sebab kalau fikirkan untuk untuk marketing, kita lagi awal dah 8 tahun dah nak masuk tahun ke 9 dah kita buat copywriting, kita buat kita 4 tahun lepas kita buka ni. Ingat tak kalau pasal bisnes, orang kata dah 8 tahun lepas nak masuk tahun ke 9, kita dah naik tahun lepas kita dah buat produk, kita dah buat X. Kita dah buat copywriting, kita dah buat buat marketing. Lepas tu kita dah buat sale. Jadi benda tu kita buat umur cash pun dengan hasil bisnes 7-8 tahun lepas. Cuma kita nak Sustain business. Kita masuk belajar ni, kita banyak benda kita nak belajar pasal leadership lah. Bukannya pasal marketing. Sebab bukan tu saya selalu tekankan marketing tu setelah kita dah betulkan dalam kita. Kalau apa yang orang cakap, boleh nilai dia sendirilah apa yang dia buat hari-hari. Adakah dia buat copywriting hari-hari? Adakah dia buat live hari-hari? Adakah dia share ilmu open dengan orang? Adakah dia berkongsi semua benda dengan orang? Kalau setakat copywriting pun orang nak copy pun tak boleh. Gitulah macam kita tu. Nak benda ni real result lah. Sebab emosi seseorang tu mempengaruhi result seseorang. Kita tak nak bila status lain bercakap lain. Tak sama dengan perbuatan. Boleh nilai lah seseorang gitu. Saya share sikit pagi. Macam Najihah HQ sendiri, benda yang dah betul kita sama-sama sentiasa upgrade ilmu lah. Kita tak boleh rasa selesa dengan apa yang kita ada. Kalau fikir ke kami suami isteri sebenarnya dah cukup dah. Dah sebenarnya selesa tak perlu pun mari belajar. Tapi kami fikirkan kami bina bisnes ni dah 8 tahun, jadi kami nak sustain bisnes lah. Sebab penat kita bermula dan kita tanpa guidance, kita tak tahu ke mana lagi arah tuju. Ada lagi sikit. Kalau untuk kami sekeluarga, ialah dah cukup dah. Aset pun dah ada, semua pun dah ada, Wisma pun dah ada, produk dah ada. Orang kata kalau jual 1,000 botol sebulan pun rasanya dah cukup dah. Jadi pagi-pagi ni apa yang Najihah Madam share, bukan untuk diri sendiri dah. Share ilmu tu untuk orang lain. Kita cari pun dah kita start fikir untuk orang lain. Kalau untuk diri sendiri tu dah beberapa tahun lepas, kita bila rasa benda tu dah cukup untuk anak-anak kita, patut berkongsi dengan orang lah. Nanti seksok pun, sebab banyak tanggungjawab kita sebenarnya. Banyak tangan yang perlu kita gapai. Okay, kalau kita selesa dengan keadaan kita, kita tak bantu orang macam mana? Sebab kita janji hari tu kita nak bantu orang. Mana bukti kita bantu orang? Okay, kita cakap kita bantu orang, tapi apa buktikanlah kita bantu macam mana?
Okay, sebab bila kita apabila kita dah selesa dengan keadaan, kalau fikirkan dah selesa, saya rasa saya dah cukup selesa lah. Dah kalau macam ni, kita dah cukup dah untuk diri sendiri ni sebenarnya. Tapi sebab sayangnya saya dengan tim Najihah yang bersama-sama selama, bukan setakat Najihah je, sebab saya ada ejen yang lama dengan saya, Netahong masih lagi, tahun 2012 kita start business. Ada yang Asnidah pun still lagi jual produk ni. Dulu lepas tu Ayu pelih daripada 2012. 2012 still lagi. Tapi bila dia dia kadang ni ejen ni dak. Dia hilang, dia mari pula. Dan kali ni dia orang ni 2-3 orang juga yang tahun 2012 di ejen saya, di ejen produk under saya. Tahun ni dia start berhentak balik. Sebab dia nampak result, rugi saya tak follow daripada awal. Rugi saya tak follow Zah daripada awal, dia kata. Sebab dia tahulah 2012 lagi dia start, dah jadi agent, dah jadi dealer kita. Jadi syukurnya dia start berhentak balik. Berhentak balik orang lama ni. Dan kita nampak yang ML Aliani, ML Adila, ML Zubaidah adalah Kelate, lepas tu ML Asia. Adalah orang-orang lama ni dengan saya ni, 5 tahun. Orang yang sampailah dia sekarang ni dia still lagi humble, still lagi tak selesa dengan apa yang dia dah ada. Jadi orang kata bukan senang ya nak menani kepercayaan orang tu untuk bersama sampai lah ni. Apa yang saya buat betul, saya tak tahulah apa yang saya buat betul. Tengku Fazila tu pun agent daripada tahun berapa tahun dah. Macam saya pula kan, masa tu 2000 berapa Kak Ella. Kadang kalau kita tak ada value, orang tak usah follow pun kita dok. Sebab orang pengalami ni dok, 8 tahun sebenarnya, kadang 8 tahun pun saya rasa saya masih kedil. 8 tahun banyak benda yang belajar, banyak benda yang perlu di-adjust. Jadi tak selesanya kita bila kita ni macam sekarang ni kita ada mentor dok, kena sentiasa di-push. Sentiasa kita terbakar dengan suka kita hok buat sejuta-juta. Kita bukan deki dengan dia, tapi kita terbakar, kita nak buat lebih daripada dia. Macam contoh hari ni duduk sebelah Lamborghini. Mana tahu masih mulut lepas ni boleh pakai urus pula. Tu Amin Syak hipster pomade tu. Dulu ke saya tak terfikir pun berada dalam circle hok jutawan yang hebat-hebat. Sebab kita ni nobody, tak ada siapa pun. Tapi alhamdulillah, saya bersyukurnya, kesyukurannya saya kalau dulu saya berada dekat kelompok saya. Saya berada dalam suri rumah. Lepas tu pemikiran kita lain. Lepas tu duduk kat tamir dulu kan, melepok. Kadang bezo dulu dengan lo ni. Kadang benda tu macam ni. suri rumah ni kan, macam sebab saya dulu suri rumah juga, jadi saya nak bantu suri rumah yang lain juga supaya jana ada kejayaan sendiri. Ada punca pendapatan sendiri. Kalau dok macam saya dulu dok, tunggu suami bagi gaji. Tunggu duit. 300 bulan, saya ingat 300 bulan. 300 bulan dia bagi ni lah. Padahal gaji dia masa tu berapa ribu? 1,500 ada. Lebih kurang gitu. Masa tu berapa tahun lepas? 12 tahun lepas. Ada guru nak tambah ilmu. Kak Ayah ni orang lama ni. Thank you sharing Madam Nabojo. Dok, saya suka
Sebab kalau fikirkan macam kita nak cari ilmu ni, orang kata nak berkat lah. Nak keberkatan lah. Lagi kita nak, lagi kita share ilmu, lagi orang kata lagi berkembang lah apa ilmu yang kita seduk tu. Walaupun kita tahu eja-eja lain pun masuk ada masuk yang tengok apa sharing dekat page kan. Sebab page ni lah kadang kita di open. Saya suka bercerita kadang apa yang saya royak ni, dia orang ni benarnya gini. Okay. Tak sampai 12 jam pun yang ilmu kita dapat kan. Daripada pukul 1 pagi balik mari malam. Terus share. Yalah benda ni buat apa nak kedekut. Kata share lagi manfaat lah. Kita bukan setakat berkongsi produk, berkongsi rezeki dari sudut ilmu. Kalau fikir kat sebenarnya pengalaman sebenarnya ilmunya lagi mahal aku. Lagi mahal daripada ni, tapi dia di extra, di add value bila kita lagi belajar, lagi kita pehe benda tu. Kita tak boleh macam benda tu tak lengkap lah. Kalau sekadar kita ada pengalaman, kita tak pergi upgrade ilmu kita, kadang benda tu tak seimbang lah, kena seimbang lah dua tu. Kalau nak fikir kek, sebelum masuk kelas pun say kita dah juta. Cuma yang tu kita rekod secara kasar. Sebelum masuk kelas tak rekod. Cuma yang kita rekod yang separuh 1.4 ke 1.6 juta. Jadi kita buat rumah pun dah sejil lebih. Jadi benda tu tak direkod. Bukan kata kita datang mari sini untuk belajar marketing tak. Kita nak belajar pasal leadership. Pasal kita nak urus sebab dulu kan perasa nak kecek depan orang sangat malu. Suami saya sendiri pun dia seorang yang sangat pemalu. Siapalah dia bila dah kadang apa yang saya kecek tak betul, dia sama tegur. Okay, kadang sebab itulah apa yang saya apa yang tak betul kadang salah gini. Kalau tak kita tak berasa pun kata PA. Sebab saya PA dulu yang menegur. Bekerja dengan company dari Sweden. Bekerja dengan company Sweden ni. Saya dulu kerja dengan company Mak Saleh lah. Dia punya disiplin tu memang ketat lah. Masuk kerja, bagi job. Job ni dah ada time dah. Dah ada standard time dah. Kita dah 3 jam. Dalam 3 jam tu kita kena siap benda tu. Lepas tu job tu kena masuk dalam sistem dah. Kena key in sistem. Lepas tu ada sistem lah sebab kita ada sistem lah. Kita nak makin growing perlu, sebab dulu kita tak ada pun semua benda tu. Tak ada. Lepas tu itu yang kita start belajar. Apa yang kita perlu adjust masuk dalam kita punya ni company pun saya nak bahas dah. Lagi banyak benda yang kita nak belajar pasal pengurusan. Dulu enterprise tak sama dengan saya nak bahas. Kita dulu pasal pengurusan AJ dah stokis. Dan ni pengurusan pasal dalam pengurusan office dan agent-agent juga. Dan agent jugalah. Dulu setakat ni je. Lepas tu banyak juga dengar punya sekretari. Banyak melibatkan dah makin grow banyak melibatkan luar punya ni lah. Saya abah ni. Terbaik. Ada lakang juga. Tak ada nak jumpa malam, minta maaf banyak. Ada Langkawi. Ada Langkawi juga. Jadi petang dia boleh jumpa lah. Petang nak balik dah dia. Kita pun abang habis kelas pun dalam pukul 1 malam. Mata pun rabak lagi. Sharing dengan Sifu Najib. Lepas tu sharing juga dengan siapa maring. Noah. Banyak juga. Nur Aisha. Sebab hari ni dengan Mama Sap pulak. Saya duduk semeja dengan Mama Sap. Jadi tu apa kita. Lah yang lain ke apa ni? Page follow. Dia akan follow. Oh ada page.
Itulah banyak juga. Jadi kita beza tak dulu apa Aiza ni dengan ni saing-saing. Saing-saing dia lah. Oh, saing-saing kata pelik lah ni. Kerana aura yang macam tak macam saya kerja dulu is kerja lah. Saya dulu kerja di Shah Alam, balik ke Kelantan saya kena cover pada timur. Workshop orang diri je. Kelantan Terengganu kadang-kadang kena pergi ke Pahang. Jadi banyak saya kena buat diri, banyak kena berfikir diri, banyak dengan customer pun banyak kena settle sendiri. Jadi walaupun saya hijau dengan orang lain kali bos. Oh, lain kali bos. InsyaAllah nanti balik kampung ke mana-mana kita pergi KL ke, nanti kita jumpa pula. Jadi kita pukul 5.09 ni kita jangan cari silap orang lain, kita kena cari silap diri sendirilah. Okeylah, saya dah lewat sangat ni. Tolong bawa beg. Setiap pagi tak breakfast. Oh, dah minum air. Una pituja toren. Kelang bawa beg dah. Oh, comel kereta merah eh. Nanti kita tunjuk depan. Sebelah eh. Kalau ada bergambar dah malam ni. Itu orang hebat. Doa aura sebelah pun rasa hebat eh. Tapi dia malam sifu Najib dia share sebab dia sendiri pun dah 9 tahun dah belajar dengan dog. Jadi sebenarnya circle ni dia kadang tak kedekut nak share. Itulah apa yang saya belajar, kita tak boleh nak kedekut sangat. Kutu muka ibu. Kutu muka. Tak boleh kereta kan ambil jap. Gak emas muka. Posing. Nanti kita posing malu kok ke. Tapi ke saya nak share juga. Kalau nak mari dekat Langkawi dok, better bawa kereta. Sebab tambah kalau ada anak kecil ke, bersesak-sesaknya, lepas tu nak akak barangnya, bagnya, better bawa kereta lah. Keluar kejap eh. Sebenarnya apa? Nanti saya share pula deh apa yang saya belajar, apa yang saya apa? Sebab setiap kali mari belajar ni dok, banyak benda baru yang kita belajar. Banyak benda yang kita tak tahu pun. Okeylah deh, saya nak elah dah. Sebab macam orang dah tengok, sebab dia tak boleh nak buat live sini. Okeylah, bye. Assalamualaikum. Gapo? Kat depan tak ada? Kat depan lah apa? Ada? Ambil ni lah. Payuh nak pakai. Okeylah, bye.